الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وَأَدَى نفعا في أولم في دارين أمن الرضاء قرصوان وكان من عادة العرب سسوان الرضاء Dan adalah di antara kebiasaan orang Arab, jadi ini menjadi kebiasaan ya. menyusu kepada yang lain, yang dimana dilihat ya, dia itu bagus. Ya. Ini juga menandakan bahwasannya air susu itu mengandung sesuatu yang sangat mulia. Ya. Jadi bukan hanya sekedar menyusu air berwarna putih aja, tapi juga berbagai ya. sesuatu yang mulia akan tersusukan, akhlaknya, tenaganya, semua yang tersusukan. Maka oleh karena itu seorang ibu itu harus menjadi ibu yang baik, yang kuat. Jadi, akhlaknya baik dan fisiknya kuat. Supaya apa? Supaya ntar bisa diambil oleh anaknya itu. Anak supaya apa? Supaya anaknya mengambilnya, mengambil sesuatu yang bagus. Dan juga menandakan bahwasanya air susu ibu itu tidak tergantikan dengan sesuatu apapun. Produk ilahiyah enggak bisa tergantikan dengan yang lainnya. Dengan susu apapun, tidak bisa. Mem menandingi air susu ibu. Pantas kalau Allah mengatakan lakot karam bani Adam. Ya. Sungguh telah kami muliakan bani Adam. Manusia. Jadi air susunya. Selain kan banyak susu tuh ya. Susu kaleng. <laughs> <Dan> susu sapi. <laughs> Jadi ya, kalau kita nyuruh anak kita susu sapi entar <laughs> khawatir <entahlah. laughs> ya khawatir takut gitu ya. nanti akhlaknya seperti sapi gitu ya buat tambah-tambahan sih setelah itu ya enggak apa-apa tapi paling pokok itu gitu, adalah hmm? air susu ibu Ini penting nih. Maka oleh karena itu seorang ibu jangan sampai tidak menyusukan buat anaknya. Hikmah di antaranya. Jangan sampai tidak menyusukan buat anaknya. Jangan takut umpama kalau nyusuin terbadan gemrot itu. <laughs> gemrot jangan takut itu. Atau sakit perih, rusak. Itu ujian aja. Entah nama-nama juga enggak. Ada seorang ibu kisah seorang ibu yang menyusukan anaknya sampai pecah-pecah, sampai berdarah, sampai-sampai ketika anaknya menyusukan puting susuknya dia sampai gigit sesuatu demi apa? Lu saking sakitnya demi anaknya supaya jadi anak mulia. Subhanallah, perjuangan ibu sampai sebegitunya. Insyaallah doanya kau tuh insyaallah tuh anaknya jadi apa yang diinginkan juga ada yang Enggak keluar keluar sabar sabar namanya gue udah lama itu sabar sabar lihat ada orang anak enggak makan apa-apa, susu aja, air susu ibu aja asih. Anaknya gemuk banget. Padahal enggak makan nasi, gemuk. Cuma air susu ibu aja. Menandakan apa bahwasanya air susu ibu adalah asupan makanan yang sangat bagus. kehebatannya tak tergantikan dengan yang lain. Jadi oleh karenanya seorang ibu harus berjuang semaksimal mungkin untuk supaya menyusuk dengan air susunya. Jangan gampang menyerah ya, sulit keluarnya gitu ya. ya banyak bisa makan makan sesuatu banyak makan sayur ya minum air ya suka minum nanti dia akan ya. untuk gizinya makan banyak yang bergizi ibu banyak makan makan yang bergizi terutama buah-buahan ya seorang ibu banyak makan buah-buahan penting ya seorang ibu waktu hamil waktu menyusui itu hendaknya makannya yang yang, yang bergizi, yang baik, yang bagus, halal dan dan juga akhlaknya, akhlak ya, ibadahnya dibagusin. Karena insya Allah di situ tuh akan sangat mempengaruhi kepada anak. Insya Allah. Nah, kalau disitunya baik, bagus, insya Allah. Karena ada seorang orang tuanya rajin puasa, padahal lagi amil puasa, puasa Senin, Kemis anaknya alhamdulillah jadi tukang puasa. <laughs> nah, di sini dikatakan wa kana min adatil Arabi, dan ada di antara kebiasaan orang Arab adalah ayal tamisul maradi'a. Mereka itu mencari ya, Tempat-tempat menyusui. Eh, ya, ya, maksudnya, maksudnya apa? Ibu susu. Mereka mencari ibu-ibu susu. Li mawa li dihim. Bagi anak-anak mereka. Fil mawa dicari di mana? Di dusun-dusun. Dicari. Ya, di dusun-dusun. Orang pegunungan. Dicari. Kan itu kuatnya ya dia kuat. iya. suka naik gunung itu ya, jalan-jalan kuat, fisiknya kuat. Hmm. Liya anjaba lil waladi. Supaya apa tuh? Supaya ada tuh anak, eh tuh anak. Ya, supaya ada tuh anaknya, ya. Lebih cerdas bagi anaknya itu. Jadi tu supaya cerdas. Wa kanu yakuluna dan adalah mereka berkata Innal murabbiya fil muduni yakunu kalila zihni ya, Fatiral azimati Sesungguhnya orang ya, pendidik Fil mudun yang ada di kota Kota Ya, ya adalah dia itu kalilah zihni tumpul pikirannya Fatiral Azimati lemah ya tekadnya beda sama orang ya, orang dusun, orang pegunungan ya kuat-kuat sering jalan ya, sering jalan sering jalan maksudnya Iya kekebun gitu, kebun. sehat kuat. Nah, ibu yang begitu ntar melahirkan anak-anak yang kuat. Jadi menyusui darinya kuat. Nandakan bahwasannya tuh ya umur segitu ya sangat penting untuk diberikan asupan makanan yang sangat bergizi terutama susu. Jangan sampai anak kita enggak dikasih susu asi, susu ibu. Dan juga jangan sampai kita tidak memperhatikan asupan makan si ibu. <tuh> jangan disuruh susu asi aja, ibunya dicuekin aja gitu ya. <tuh> Makannya sembarangan aja, jangan. Kasih tuh ibunya makanan yang bergizi. Enak bergizi. Kasih. Kurma setiap hari jangan lupa, ya, 7 uh, butir, kemudian jeruk bagus, jeruk setiap hari minimal satu, jeruk minimal satu, ya, jeruknya, jeruk ini aja, jeruk uh, lokal aja, yang bagus, jeruk lokal, masih bagus, ya, jeruk lokal aja. Ya, jeruk siam, ini banyak airnya itu ya jeruk lokal minimal satu ya, itu itu pokok itu untuk ya, ditambahkan sebagai uh, asupan makanan yang baik di samping susu ditambahkan buah dari mulai hamil sampai terus sedang menyusui selesai selesai menyusui itu jangan sampai enggak Ya, kurma setiap hari tujuh butir. Ya, kurma apa aja? Eh, kalau bisa si ajwa. Yang, yang mana aja ya? Kalau bisa ajwa yang bagus. Tapi yang mana aja juga baik. Yang apa apa. Yang penting tujuh butir. Jeruk satu minimal. Ya, itu insya Allah. Ya, ditambah air susu. Kemudian akhlak ibu muliakan, akhlak bapak muliakan. Terutama ibunya nih mulia. Insya Allah itu akan melahirkan, insya Allah, anak-anak yang cerdas, soleh, cerdas, soleh, kuat. Makanya, ketika ada anak lahir kemudian sakit, itu jangan disalahkan siapa-siapa, boleh jadi ketika lagi hamil, makanya sembarangan enggak mau makan yang bagus makanya cuma nasi doang nasi doang yang lain gak bawa. <laughs> nah, jadi sangat penting untuk diperhatikan asupan makanan ya. untuk seorang ibu yang sedang hamil dan sedang menyusui juga akhlak yang mulia itu sangat utama ya. ibadahnya kepada Allah itu sangat utama ya. Dengan begitu insya Allah akan melahirkan anak-anak yang cerdas lagi soleh dan kuat. Fajat niswatun min bani sak di bani bin bakrin yat lubna at falan maka datanglah seorang perempuan daripada bani saat bin bakar yat lubna at falan Natang perempuan daripada bani saatnya Sa'ad bin bakar mereka mencari anak-anak anak-anak kecil yurdikna yang mereka akan menyusui mereka. Iya, jadi orang ibu-ibu tu nyari anak-anak untuk disusuin. Jadi rupanya dulu ada yang seperti ini menyusui <laughs> anak. Ya. Menyawa, menawarkan ya, menawarkan. Subhanallah. Fa kana ar-radiul mahmudu maka adalah yang disusui ya, anak yang disusui al-mahmud yang terpuji yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau min nasibi Halimah binti Abi Zuaib bin As-Sa'diyah. Ya. <tuh> Zu'aib bin uh, uh, ya yeah. as itu daripada bagiannya Halima binti Abi Zuaib As-Sa'diyah. Jadi Halima binti Abi Zuaib kebagian dapat nyusuin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasmu zaujiha nama suami Ya, halimah adalah Abu Kabasyata, Abu Kabasyah. Wa wal ladzi kana Quraisyun tansibu la Rasul sallallahu alaihi wasallam haitsu hina ma yuriduna al istizaa bihi fa yaquluna adabnu Abi Kabasyata yukallamu minas sama'i wa huwa dan dia itulah dan dia itu Alladhi kanat yang adalah Quraisyun orang Quraisy, ya. Dia itu, dia itu Nabi ya. Al, alladhi yang kanat adalah Quraisyun orang Quraisy. Tansibu menisbatkan la'u kepadanya ya. Ar-Rasulah akan Rasul Ya wa allazi ah, dia bukan begitu wa wa dan dia itu Abu Qabsyah ya allazi kanat dan dia itu, ayah, dan dia itu Qabshah, ya dan dia itu Abu Qabsyah ya dan dia itu Abu Qabsyah allazi yang kanat adalah Quraisy orang Quraisy tansibu menisbatkan la'u kepadanya ya kepada nabi kepada Abu Qamsah Ar-Rasul Rasul. Ya. Jadi orang Quraisy menisbatkan Rasul kepada Abu Qamsah haynama yuriduna. Ketika mereka mengejek-ejek mereka orang Quraisy mengejek-ejek istizaa' dengan Nabi. Jadi ketika mereka mengejek Nabi, yang dipakai fayakulu, maka mereka mereka berkata ada ibnu Abi Kabsah. Ini anak ibnu Abi Kabsah. Oh. <laughs> jadi anak orang apa? <laughs> orang dusun nih, <laughs> orang pegurungan nih, orang orang dusun nih. Ini anak orang dusun nih. <laughs> Wah, wow. jadi menghina menghina. <laughs> padahal dia enggak tahu orang dusun, orang desa itu punya semangat yang tinggi. Tadi dikatakan begitu. Ya, beda dengan orang kota. Orang kota ya yakunu nih, zikni fatiral azimati. Ya. Pendidik orang kota ya dikatakan nih, zikni fatiral azimati. Lihat kita lihat di, di desa. Ngajar apa adanya kan? Masya Allah Kadang enggak punya motor jalan jauh Gajinya enggak banyak sedikit Tapi tetap ngajar Subhanallah. Semangatnya tinggi Jadi bukan dulu doang Sekarang pun begitu Ada sampai kita lihat berita ya Kita lihat di televisi Ada seseorang Mau ngajar ke Seberang tuh di kampung, ya, di dusun di Indonesia itu mau ngajar nyeberang kali, tapi nggak punya alat transportasi. Ah, jadi bagaimana tuh? Jadi setiap mau ngajar itu berenang, <laughs> bajunya dibuka, taruh di plastik berenang. Subhanallah. <laughs> luar biasa itu. Jadi berenang ni Allahu Akbar. Pantas kalau di sini dikatakan begitu. Innal murabbiya fil mudun yakuna yakunu qalil zikni fatir al-azimah. Pantas. Jadi enggak boleh kita meremehkan tuh orang-orang yang di dusun. Hebat itu. Fayakulu maka mereka mengatakan kalau mengejek Rasul dibilang Hazza ibnu Abi Kabsyah ini anak Abi Kabsyah. Yukallamu minas sama'i dia diajak bicara dari langit. Ya, kita baca yukal yukallamu aja. Yukallamu minas sama'i diajak bicara dari langit. Ini kan ejek-ejekan. Ini anaknya Abu Kamsah diajak ngomong sama oh, yang di langit itu dari. Lalu. Kan ejekan ini. Hmm. Eh, Ente endeh mamah diajak ngomong malah yang di langit kan ejekan. Kayaknya ya pertama dari ini anak Abu Kamsah itu ya hinaan itu. Ya. anak eh, kemudian minas sama diajak ngomong dari langit ini kayaknya mulia tapi hinaan juga itu jadi menurut anggapannya ya, Pak mustahil gitu <laughs> inilah yang namanya perjuangan berdakwah emang begitu ya sabar ada yang kayak begini ada yang begitu sabar terus aja jalan Ya, terus kalau kita berdakwah itu begitu memang. Jangan ngambek jangan. Jangan udahan udah. Jangan ya kagak selesai. Sabar. Emang itulah diantara warna-warna berjuang. Wa darrotil barakatu dan melimpah keberkahan ala ahli za ka ala ahli zakal baitil ladzina ardau muddata wujudi bainakum atas ahli rumah itu yang mereka itu arda'uhu menyusui dia ya menyusui Nabi SAW alaihi wasallam bainahum semasa adanya beliau di antara mereka iya jadi lagi nyusuin Rasul turun keberkahan berkah insyaallah tarmu ala arba'i sanawatin dan adalah ia keberkahannya ala arba'ati sanawatin atas lebih ya. jadi tarbu kita artiin lebih nih ya mentarbu maknanya macam-macam nih ya ada bertambah ya lebih ya. tambah juga lebih artinya ya jadi dan adalah iya keberkahannya itu lebih atas empat tahun. Ya. Sebab apa? Sebab nyusuin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tadi kan begitu. Wa darrotil barokatu ala ahli dakkal baitil ladina ardau muda taujudi hibainahu dan melimpah keberkahannya dan melimpah keberkahan kepada ahli rumah yang mereka itu menyusui Rasul. Semasa adanya tuh ya Rasul di antara mereka dan adalah ya ke, dan dan keberadaan keberkahannya itu dan adalah keberkahannya itu lebih atas empat tahun terus berkah terus kalau menyusuin kan ya, dalam syariat fikih kan jangan lebih sampai dua uh, tahun itu ya nyusuin nyusuin enggak sampai empat tahun enggak nabi ini kan dalam fikih aturannya begitu jadi keber keberkahannya uh, panjang gitu ya Allahu a'lam bishawab